saya sama Pak Topik itu sudah kayak saudara sendiri, karena saya sendiri dari kecil dulu yang ngomong itu Pak Topik di lomba dulu. Saya sebelum jadi juri masih kecil, saya ikut lomba dulu, cuman masih ada di PBI. Jadi kalau mau lomba sering didampingi Pak Topik dan saya saudara sendiri lah. Lomba juga agak jauh, kalau lomba nanti diajak Pak Topik. Kali sebelum meninggal itu datang ke rumah. Pak Topil datang ke rumah, ngomong sama saya, minta diadain lomba Topil Cup. Tapi Allah berkehendak lain, Pak Topil diambil duluan, meninggal dunia. Dan akhirnya ini cuma bisa terwujud gelaran ini untuk tribut Mak Nanang Topil. Jadi hari ini alhamdulillah bisa terselenggara, karena ini berkat teman-teman, hubungan teman-teman di Comania juga. Alhamdulillah gelaran ini bisa berjalan lah, mudah-mudahan gelaran ini bisa berjalan dari awal, tengah sampai akhir lah, jadi nggak ada kendala satu apapun. Pertama kali dulu ya tetangga tuh cuman beda kelurahan, tapi awal-awal dulu main burung dia yang ngajak saya gitu. Dia sudah pandai terus punya burung bagus-bagus, terus dia ikut lomba terus. Untuk Pak Topil memang orangnya baik, bagus. Secara pribadi bagus ya Pak, tanggung jawab di keluarga juga ya Pak. Keluarga juga bagus, memang udah takdir ya, bahwa namanya dan umur 53 kalau nggak salah. Semoga arwahnya Pak Tobe bisa diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Matur nuwun Pak Anto. Mobil itu teman, sahabat, saudara yang sering saya ejek, sering saya, kalau bahasa Jawa itu saya sering karena tiga dan seterusnya lu ada selama maupun di status dan keluarga benari sekadar kecil orang ada yang melihat dia itu kadang menjengkelkan. Masih kembali yang menarik guys, benari sekadar kecil berapa ke arah katakan tapi dia itu sosok semua yang mau berdonasi bisa langsung dimasukkan di kotak yang sudah disediakan panitia di depan pintu masuk katakan di keluarga yang mau berdonasi langsung masukkan ke kotak saja di keluarga di depan pintu masuk katakan boy dia yang menghidupi dia itulah sosok Topil. Mungkin yo kenari sekali kecil dengan untuk kacer persiapan ya ini saya Topil itu mungkin itu aja dari saya. Semoga silakan yuk kenari standar kecil yang di sisinya yang bisa tenang di sini alam sana kita coba sama kita.
Oke, matur nuwun Pak Pandiko. Sebagai media yang senior, satu kebetulan juga mereka apa Mas Kobil juga itu orangnya baik sama semua kicauannya. Dan saya berharap juga Mas Kobil diberikan tempat yang indah, betul-betul indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada jengkelinya enggak sih sama Mas Kobil itu? Kalau masalah jengkel itu pasti ada, tapi seru. Nah, kalau enggak jengkel enggak seru. Bermain-main kelas kenari sadar kecil A. Itu kicau mania. Salam lintas hobi. Oh, orangnya baik sama dan orangnya cukup sportif dan pandangan yang apapun baik-baik.